Pemirsa, Yadi Aston ngerasa yang ius kawan pandemi COVID-19, Koperasi Ring Kota Denpasar Kantun Kukuh. Sangkaning mekata stimulus mewah wantuan saking pemerintah, kantos semakin durung wenten Koperasi Ring Denpasar sane kesengguh bangkrut. Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Made Erwin Suradar Mesena, pandemi COVID-19 jantan mayus kaon majang samian widang usaha rumasuk koperasi. Antuk punika pemerintah mau payeng ijenin kainganan-kainganan utawi relaksasi majang anggota minakadi saking bunga pinjaman wiadin perpanjangan jangka waktu pinjaman. Satios punika paiketan nyane taler sampun ngijenin stimulus mangde presiden yang kepin prebie operasional koperasi. Juga sudah memberikan stimulus-stimulus lewat provinsi, sudah memberikan stimulus yaitu bantuan meringankan koperasi dengan memberikan bantuan stimulus untuk biaya operasional koperasi. Termasuk juga kita membantu koperasi untuk apabila dia kesulitan likuiditas, kita dorong untuk mendapatkan dana segar dan murah LPDB dengan bunga yang sangat murah. Jadi koperasi-koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas akibat banyak anggota yang menarik simpanannya, nah, kita bantu untuk mendapatkan dana segar besar di sini. Termasuk juga ada program untuk subsidi cicilan bunga. Dan kita harapkan koperasi di Denpasar tetap bisa bertahan. Selama ini sih belum ada sih dari laporan koperasi-koperasi yang sampai bangkrut dan sebagainya. Antuk wentenan wantuan, miwas stimulus sani kapulihan koperasi, Erwin Suryadar Melsena merasa seneng, santukan kantos makin durung wenten koperasi sani bangkrut, sangkaning ius kawan pandemi. Koperasi Kaptiang Presiden Kukus, Sinambi mau payeng ngeruruh pemargi, ngelimbakang usaha mangde Presiden Muali Nincap, ya diastun kantun ring tengahing pandemi. Eka Yana, miwah Maderisma, Bali TV.